Untuk mengantisipasi pencurian barang milik penumpang, pihak Bandara Sultan Taha Jambi melakukan pemeriksaan terhadap para porter dan petugas maskapai yang melakukan pengangkutan barang milik para penumpang. Selain melakukan pemeriksaan secara manual, pihak Bandara Jambi juga melakukan pengamanan dengan cara memasang kamera pengintai di beberapa sudut bandara agar tidak terjadi pencurian barang yang dilakukan oleh oknum porter dan petugas bandara yang nakal. Sudah kita antisipasi hal-hal tersebut, di mana flow pergerakan bagasi dari Bandara Sultan Taha ini, area-area tersebut telah kita backup dengan CCTV dan pengawasan via manual, baik petugas yang standby maupun berkeliling, koordinasi dengan pihak-pihak ground handling maupun airlines untuk pengawasan yang lebih maksimal. Pernah 1-2 laporan yang kehilangan, tetapi saya yakini itu bukan di Bandara Sultan Taha. Dengan ditingkatkannya standar pengamanan barang penumpang di bagasi, diharapkan tidak ada lagi aksi pencurian yang dilakukan oleh para porter. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.